Ini tinggal nyari undaan dikit saja ini. Nah, ini di tengah Mas Kaji Slamet ini. Di tengah Mas Kaji Slamet ini. Oh iya. Ngamuk iki kakangku iki. Nih masih di pasar Sunggingan. Pasar Jelok ini. Ini ada sapi FH ini. FH Rombang ya ini. FH Rombang baru diklemat sama Pak Haji Warjo sama Mas Slamet ini. Ini tadi dimintakan 36 sapi dari Selo juga. Dimintakan 36 sapinya Sangler ya. Sangler. Ontole siji lur. Sangler sapinya. Masih ditawar Pak Haji Warjo ini ya, tapi Sangler ini. Ini mintanya 36 di pas 35 1/4. Nah, jadi masih di harga daging enggak harga Sangler ya. Di sini saya akan memberikan edukasi bagi teman-teman. Jadi sapi yang Sangler yang minus seperti ini itu kalau gede itu enggak ada istilah harganya turun, enggak ada. Yang ditaksir tetap daging, enggak sanglernya enggak dianggap. Kalau di bakalan sangler itu lebih murah seperti itu. Hijau orang-orang kayak nih. Ini yang sanglernya masih di klemat sama Pak Haji Warjo ini. Masih di klemat sama Pak Haji Warjo yang sangler ini, yang Eva. Ini untuk kualitas ya agak rombang ya, karena tanduknya ini gede-gede, otomatis lulur bagian ini kurang bagus. Karena ya kalau Eva kalau tanduknya gede seperti ini, otomatis di sininya, di lulurnya itu nggak bisa isi seperti itu. Ini baru di klemat sama Pak Haji Warjo ini. Oh, udah di pros kita kelihatannya itu. Ini harganya tetap harga daging, enggak bukan harga sangler ya ini. Kita nanti lihat endingnya seperti apa ya. Ditawar gitu, cek ditawar. Loh, masih itu. Enggak berani dilepas Pak Jewarjo juga ini. Ini udah di pas berapa saya kurang tahu, tadi terakhir di pas 35 juta. Tapi yang sangler ini ya. Ditawar ini gede sapinya ya, kualitas B gak rompang. Tapi untuk sembelian wis oke. Poele biro tadi ini poele biro di papat jodoh. Oh, poele dua ini rompang. Ingon dhewe, Pak Ji? Nggih. Wah, ingon dhewe iki bakalane murah nggih niki nggih. 12.000 murah. 200. Pirang sasi, Pak Ji? 8 sasi. Entuk bakalane ya apik iki. Nggih. Nek wah, sang lira nek mriki regane nggih mboten sanglir. Lah nggih, sing penting daging. Sang lira itu bakale murah adole ora murah iki nggo ya. Wis saking dene ora arep kon mundak karep saya. Belinya 12 juta 8 bulan. Kondisi dulu belinya sangler, karena kalau bakal sangler itu murah. Wah, ini untung gede nih petaninya ini kalau seperti ini. Dibawa sendiri ya ini sama Pak D-nya itu. Dari Selo Pak D-nya itu. Oh, ditawar 4/4. Kerasi gas Kang. Gas Kang. Wes. Angkal.
bersama Mas Kaji iki. Yo duduk kulo le. Ini tinggal nyari undaan dikit saja ini. Wah, ini di tengah Mas Kaji Selamat ini. Di tengah Mas Kaji Selamat ini. Ini ditawar Pak Kaji Warjo udah keras sekali iki. Di tengah Mas Kaji Selama muring-muring ro aku bojur iki. Tapi sanglir ini ya. Ini tinggal uang dikit. Jadi ke Pak Kaji Warjo kalau ini. Ini positif. Tinggal uang segitu enggak mungkin lepas. Enggak mungkin lepas. Karek duit 100.000 lur. Tapi sanglir ini tinggal uang 100.000. Ini tinggal uang 100.000 ini. Ini gara-gara Pak Kaji apa? Cembut tambah. Tinggal uang 100.000 sapi sanglir ini. Tinggal uang 100.000 belum dilepas juga sama bapaknya ini. Tawar 550. Jadi 34,5 50 piye ujane 34.550.000. Oh, jadi digenep 34.600. Oh, jadi diminta 50.000 jadi. Dadi Jo kuwi Jo. Mas Warjo. Ini yang ini juga jadi. Jadi semua ini, yang sanglir jadi, yang metal juga jadi. Ini yang sanglir langsung di cancangan Pak Haji Warjo. Cancangannya sebelah Mas Iwan biasanya. Nah, situ sebelah Mas Iwan. Sudah dapat berapa itu? Punya Simbah tadi, empat. Dapat 4. Ini Mas Iwan dapat 2 ekor, Mas Iwan. Yang sebelah sana itu cancangannya Mas Gale sama Mas Haji Selamat. Jadi ini Mas Iwan, Mas Haji Warjo, Mas Haji Selamat, Mas Gale. Ini cancangan di pos ini seperti itu.